Bagi penggemar burung kakak tua, keletar haiwan itu pastinya mencuit hati. Tidak hanya pandai menyapa, kebolehan menyanyi turut sering dipersembahkan burung berkenaan bagi menghibur hati si tuan. Mami cantik. Apa dia? Mami cantik. No. Apoi. Kata. Demikian istimewanya Michael yang dipelihara Azri Marzuki sejak 6 tahun lalu. Ditempatkan di ruang tamu, burung kakak tua spesies African Grey ini bebas terbang di sekeliling rumah. Lebih menarik, ia cukup akrab dengan dua ekor kucing betina, Tam dan Ticha, yang turut dipelihara Azrin. Kepandaian Michael disedari Azrin selepas 3 bulan burung ini tinggal bersamanya. Masa tu umur dia belum setahun pun lagi. Dia main-main-main, lepas tu dia punya permainan dia jatuh, dia terus sejak oh-oh. So, kat situ dah sedar, Michael ni dia punya kecenderungan dia lebih kepada bertutur. Burung ni kalau kita nak dia pandai bertutur, nak dia bercakap dengan jelas, kita sendiri kena selalu communicate dengan dia. Borak dengan dia. Macam saya pun kadang-kadang bukan ada masa sangat, tapi bila macam kita nak bagi dia makan ke apa, masa kita nak bagi dia makan tu, sambil-sambil tu kita borak dengan dia. Kongsi Azrin, Michael kini mampu bertutur kira-kira 50 patah perkataan termasuk Assalamualaikum dan Good Morning Mami. Nak masuk? Nak shower? Tak, tak, tak.